sekarang kita kejar dunia, kita dapat dunia tak? Dapat. Allah adil. Kamu kejar wang, kamu dapat. Kamu kejar pangkat, kamu dapat. Kamu kejar pujian manusia, kamu dapat. Tapi kamu cuma dapat yang begitu saja. Tapi kalau kamu kejar Allah, amal untuk Allah, macam mana ulama-ulama kita dulu, tuan-tuan. Saya tak nak pergi jauh-jauh. Tuan-tuan tengok almarhum Ustaz Abdul Ilah Ahmad Al-Jufri. Sampai hari ini, tuan-tuan, orang masih sebut nama Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah ngajar. Orang rasa privilege jadi murid Ustaz Abdullah, Abdul Ilah. Tuan-tuan, Ustaz Ahmad Son Haji, karang kitab tafsir, Amrul Asil. Sampai hari ini, tuan-tuan baca. Tengok amal orang ikhlas. Sampai hari ini, tuan-tuan, sampai hari ini. Malaysia, kita ada beberapa ramai ulama yang sudah wafat. Tahun 30-an, Syekh Abdul Rahman. Sekarang tafsir, sampai hari ini masih orang pakai. Ini amal ikhlas. Kalau saya pergi jauh sikit, Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, sampai hari ini, kita Imam Bukhari, orang sayang, baca, hafal. Hafal rawinya. Ini amal orang ikhlas. Imam Bukhari kalau claim royalty, dah lama kaya raya family dia. Berapa kali orang dah ulang cetak? Banyak kali, tuan-tuan. Buku, mewarnakan buku. Kasih kala syarah ulama. Jaga. Kita nak keluarga kita menauladani perkara-perkara ini. Kita hantar lauk rumah nenek lah. Bukan pasal nak ngecek emas nenek tu. Tak, mak kita nak jadi favorite tak, tuan-tuan? Tak. Kita untuk Allah SWT. Tuan-tuan, kita ajak anak-anak kita volunteer kerja di masjid. Betul? Saya yakin ya. Mungkin ada orang dia volunteer. Saya tengok ramai orang volunteer kalau bulan Ramadan. Saya ada kenal seorang pakcik dia. Setiap Ramadan dia hari-hari hantar teh tarik. Hantar ke masjid. Tuan-tuan, saya tengok dia beli tin susu. Dia tak beli tin kecil ya, tuan-tuan. Beli tin, bapak tin tu. Ha, susu cair dengan susu pekat. Berderet susun. Dia lah kacau sendiri. Dia siap sendiri. Dia hantar sendiri. Pergi masjid. Tuan-tuan nak minum teh tarik sedap tu, pergi Masjid Kasim. Dia lah fikir. Habis, cuci, balik. Dia bawa balik. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau ada ayah macam ni, saya pasti dia ada anak yang akan khidmat juga dengan masjid. Subhanallah. Ni orang ikhlas, tuan-tuan. Saya mula-mula tak tahu minum teh sedap, tak tahu siapa bikin. Selama baru tahu, Masya Allah ada orang macam ni. Ada lebih baik dari itu pun ada. Yang saya kira kalau kita nak sebut tak habis. Tapi tuan-tuan, kita kena ajar anak-anak kita. Kualiti amal itu lebih penting daripada kuantiti amal. Saya ulang ya. Kualiti amal lebih penting daripada kuantiti. Nilai amal itu mesti sesuai di mata Allah, di mata Nabi, daripada banyaknya amal. Tapi Allah tak suka, Nabi tak suka. Ini kita take note. Saya semalam baru tegur. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pastikan setiap maklumat yang kita nak forward dalam Facebook, dalam Instagram, dalam mana pun, pastikan maklumat itu benar untuk kita share. Maksud saya, terlebih lagi kalau dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkongsian agama. Itu amal baik atau tidak? Amal baik. Tapi nak forward tu kena check lah juga. Hari tu dia orang cakap ada satu pokok, kalau tuan-tuan pegang pokok tu, tuan-tuan simpan daun pokok tu, tuan-tuan takkan mati sampai bila-bila. Ini matilah. Kalau macam ni, kita boleh hantar. Kita boleh seorang simpan seorang satu. Daun pokok tu tak mati-mati. Jawabnya kita. Tuan-tuan, ini amal tak betul. Maklumat dia mesti betul. Ulama susah payah. Kaji. Kita takkan nak main forward je benda-benda salah, tuan-tuan. Saya bilang pastikan. Dia jadi amal jariah. Betul. Tapi mesti amalnya sesuai dengan agama. Wallahualam. Begini, tuan-tuan. Saya bawa sebut yang pertama adalah tentang iman. Keluarga kita, amal rukun iman dan rukun Islam. Saya sebut poin yang kedua ni adalah amal dalam keluarga kita. Maksudnya kita nak keluarga yang beramal, amalannya betul. Sedikit saya conclude daripada amal yang betul ni. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam keluarga macam-macam pesen. Ni saya contoh lah. Abang geng percaya batu-batu. Adik geng masjid. Kakak geng majlis haul. Adik seorang lagi tu tak geng, ni tak geng. Buat diri sendiri. Tuan-tuan, satu keluarga macam-macam. Ada diversity dalam pemahaman agama yang berbeza-beza.
Tuan-tuan, kita nak salahkan orang, orang tak terima. Kita nak benarkan dia, kadang-kadang ada benda dia buat salah. Tugas kita apa tuan-tuan? Sampaikan, jangan paksa. Dia nak, ni saya contohkan, lain contoh. Saya pernah ada orang bagi tahu saya, dia bilang kalau kita jalan, kita lalu makan Habib Noor tu kan. Dia bilang, Ustaz, kalau lalu sini, mesti bagi salam. Dia bilang, Assalamualaikum ya Habib Noor. Okey. Saya tanya, kenapa bagi salam? Dia bilang, kan ahli kubur. Ha, betul lah. Jawapan tu bagus. Tuan-tuan lalu kubur, memang bagi salam, sunnah Nabi tak? Sunnah. Ya, sebab kubur tu seorang, maksudnya satu nama je, jadi senang sebut nama lah. Assalamualaikum ya Habib Noor misal. Atau sebab, Assalamualaikum ya Ahli Diyar. Ada orang, dia lalu situ, dia bilang, Ustaz, kita lalu ni, kita bagi salam. Saya tanya kenapa? Kalau tidak, bahaya. Apa bahaya? Dia bilang, kalau lalu sini tak bagi salam, orang Jawa bilang takut kualat. Saya translate bahasa Cina, Cina bilang sui. Itu khurafat ke tidak, tuan-tuan? Yang itu tak betul. Tapi dua-dua orang aman atau tidak? Dua-dua aman. Dua-dua bagi salam. Tapi jawapan dua-dua salah. Tuan-tuan, dalam keluarga kita, nak kena ada amal yang kualitinya bagus. Tuan-tuan, bila amal kualiti bagus, Allah tolong. Bantuan Allah cepat datang. Keluarga senantiasa dalam rahmat Allah, dalam ihsan Allah Azza wa Jal. Tapi dalam keluarga kita, kalau ada amal, amal yang pelbagai. Saya contohkan ya, ada orang rajin semain duha. Kita tanya lah, pakcik-pakcik hari-hari semayang. Saya dah 18 tahun tak tinggal semayang duha. Hari-hari semayang 12 rakaat. Tanya, pakcik semayang duha ni lama ni bagus. Nampaknya kehidupan pakcik bagus. Alhamdulillah, saya semayang 12 rakaat ni setiap hari. Tapi hutang masih banyak, Ustaz. Kita pun tanya, pakcik semayang duha tu kenapa? Kata Ustaz, saya dengar tahun 18 tahun dulu, orang banyak hutang semayang duha. Jadi Allah lapangkan rezeki dia. Tuan-tuan, dia semayang duha, nak minta, maksud saya, pasal hutang banyak, nak Allah bayar hutang dia, tapi tak kerja pun tak jadi. Amal dia mesti betul. Tuan-tuan, kita semayang duha tak? Semayang. Bukan pasal kita hutang. Semayang je, untuk Allah. Allah buka rezeki tak? Insya Allah. Kerana Allah tak buka rezeki semayang duha atau tidak, semayang juga. Bukan pasal dah tersepit, siapa suruh pergi hutang? Tak. Siapa suruh beli? Banyak-banyak. Lepas tu semayang duha. Apa ingat semayang duha boleh settle semua bil tu? Mana boleh settle tuan-tuan? Apa orang kata? Fikirlah. Sedap belanja. Lepas tu Tuhan kena tanggung hutang dia. Entamkan duha dia. Tak jadi kok. Saya minta maaf tuan-tuan. Semayang duha ni semayang pagi. Maksudnya pagi kan kita nak mula kerja. Jadi Allah mudahkan urusan kita. Pagi tu. Tak kita semayang. Allah mudahkan urusan kita. Tuan-tuan, dia bukan... Semayanglah duha 100 rakaat. Dia takkan jatuh duit dari langit. Gedebuk 2,000. Selamat boleh balai Tailong. Tak adanya. Kalau gitu, saya dah lama dah bikin semayang jemaah kat masjid. Naimih. Kita semayang duha tolak Tailong. Saya ingat polis pun boleh bekerjasama dengan kita. Tak ada tuan-tuan. Maafi saya instant. Kata orang Arab, tak ada benda instant macam tu. Pam! Tuan-tuan. Ni Tailong selamat aku. Siapa hutang, sendiri tanggung. Sendiri bayar. Tuan-tuan, amal kita tamu cagar macam tu. Mudah-mudahan kita dalam keluarga. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan cari nafkah? Tuan-tuan tak pernah cagar. Anak tuan-tuan balas jasa tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan pergi kerja, balik kerja. Nafkah kasih dia. Susah payah. Dia minta kasut sekolah mahal. Beli juga. Tapi tuan-tuan tak ada dalam hati. Kau dah besar. Kau tak balas aku. Kau siap kau. Mana ada? Tuan-tuanlah manusia yang paling ikhlas. Malah Nabi puji tuan-tuan dalam hadis. Apa Nabi sebut? Nafkah. Seorang ayah yang keluar dan memberi makan anak dan isterinya di rumah adalah sedekah yang paling baik dalam semua sedekah. Dalam semua sedekah. Tuan-tuan, Allah tak akan sia-siakan tuan-tuan. Allah tak akan. Kebaikan tuan-tuan dari mula hari pertama tuan-tuan berumah tangga sampai saat ni. Saya yakin ikhlas itu Allah balas dengan kebaikan yang cukup banyak, mudah-mudahan dengan syurga. Kita nak anak keluarga kita beramal macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Berukhuwah biar lillahi ta'ala. Jangan kawan orang kaya je, orang miskin kita tak kawan. Tak mahu lah. Makcik pun sama juga. Jangan kepek je isteri ustaz tu macam privilege lah bagi makcik lah. Saya kenal isteri ustaz tu. Tuan-tuan dan puan-puan tak apa. Orang tak kenal pun tak apa. Ada kali orang tak kenal lagi bagus. Kenapa? Sebab boleh jaga hati. Tak. Kita kawan orang kaya, orang miskin apa jadi? Tuan-tuan, kita pilih orang ada pangkat.
apa jadi dengan orang bawahan seperti kita? Orang awam macam kita. Tuan-tuan tengok Nabi SAW, bagaimana Nabi bermuamalah dan bagaimana Nabi beramal. Lah saya nak tutup ni. Pasal amal ni, kata Nabi SAW, kalaupun kamu terjadi kiamat dan di tangan kamu ada benih, hendaklah kamu tanam benih tersebut dan kemudian lari. Lari untuk elak diri daripada disaster. Kenapa Nabi kata demikian, tuan-tuan? Kerana amal walaupun kecil, tapi amal itu soleh, mungkin menjadi penyebab orang itu diredai Allah dan mendapat syurga di saat itu. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan ada pelbagai wasilah untuk buat amal. Jadi tuan-tuan yang tahu, jangan lepaskan amal yang tuan-tuan boleh buat. Silakan. Tuan-tuan orang minta tolong, tuan-tuan nak tolong, muliakan tetamu, itu amal. Tuan-tuan hadiri majlis kuliah macam ni, itu amal. Tuan-tuan tahu, amal tuan-tuan boleh kejar, tuan-tuan kejar. Jangan sia-siakan amal tersebut. Dan kita nak keluarga kita juga beramal soleh seperti mana kita lakukan. Wallahu ta'ala alamu besar. Saya kira saya stop dulu tuan-tuan untuk setakat ni. Dan kesimpulannya adalah, kita nakkan keredaan Allah untuk dapatkan reda Allah. Syurga ni motivasi. Allah janji syurga, motivasi. Kita nak syurga, betul. Tapi kita tak boleh dapat syurga tanpa reda Allah. Kita buat amal. Sikit ke, banyak ke, orang nampak ke, orang tak nampak. Kita nak Allah reda. Allah reda, bukan syurga Allah boleh bagi. Lebih dari syurga Allah boleh bagi. Tuan-tuan, Allah reda, Allah janji satu nikmat, iaitu nikmat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti sewaktu kita berada di hari akhirat. Yang penting, amal dengan baik dan amal dengan soleh dan keluarga kita. Kita bukan nak amal baik seorang dan kita bukan nak iman bagus seorang. Tapi kita nak kita dan ahli keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah dalam ayat, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga. Ini keluarga ni banyak saya sebut tadi, daripada cengkaman api neraka. Wa'iyadzubillahi min dalik. Tuan-tuan, semoga saya dapat mengamalkan apa yang saya katakan dan tuan-tuan dapat mengamalkan apa yang tuan-tuan dengar. Dan jika baik, sila manfaatkan. Dan jika tidak baik, sila abaikan.